Blong. Tolongi supirnya, Kang. Terus. Untuk kaki busu negeri. Aduh, sebloknya ya bosku. Minyaknya tumpah. Ayo kita tolongi, woi. Tolongi supirnya. Ayo tolongi supir. Dan tadi supirnya sudah kami tolongi, sudah kami keluarkan. Aduh. Halo Pak. Halo. Pak, ini ada motor apa netral Malang di Bukit. Wih, CPO Malang, CPO-nya tumpah. Oh iya. Melintang, iya. Pak. CPO-nya habis. Habis jalan, Pak. Cepat, Pak. Total, Pak, Karyanto. Seling, belum, nggak ada, Pak. Ya, aku telepon Muslim, oh, telepon Muslim dulu. Iya, Bang Muslim, iya Pak, ya. Pak, cepat ya, Pak. Yo. Tumpat ini jalan, nggak ada lagi. Ini jalan jadi macet total ya, bosku. Wis, truknya Malang. Aduh, habis. Habis minyaknya. Dan solarnya juga tumpah. Ini arus yang dari atas tanjakan juga ditahan ya bosku. Wah, aku nggak perlu naga bu di wong. Oh, Bang Naga, ya, engko selingi, ya. Dek senggowo. Seling sitok enggak iso iki. Selu aja, Mas. Halo. Iya ya, nek selingi Bang Nagae sitok enggak ngatasi iki selingi suka anu lagi. Muatane sik nang separo iki. Ayo. Iya ya. Berani enggak seberang sana? Kalau enggak biar lewat ini. Hei, berani sana. Tutup. Hah? Tutup lagi. Oh, kiri. Lagi masuk terus. Pansa. Kiri. Lagi terus masuk. Kiri bang, kiri. Lewat aja. Iya, gantian nanti bang, gantian. Itu satu lagi bang.
ya bosku, kita atur lalu lintas ini saat ini biar yang kecil-kecil bisa lewat. Abang minta izin sedikit bang. Dan ini kendaraan semakin banyak ya bosku. Ini yang kecil-kecil sudah kami amankan. Para kru Bukit Kodok sudah mengamankan mobil-mobil kecil yang bisa lewat. Oke, bisa dapat dicoba. Nah, lewatnya. Ah, lewat. Ya, lewat air kok lewat. Leset tadi. Terlalu bawa kanan jadi masuk ke beram. Wah, yang di sana kol diesel sudah ambles karena sudah berulang kali dilewati. Ini keadaan truknya, bannya lengkang dan tadi ban yang meledak yang sebelah kiri belah luar, bambu koplingnya lepas. Dan ini ada mobil juga sudah ambles karena sudah berulang kali, makin lama makin dalam. Dan saat ini arus lalu lintas lumpuh, lumpuh total ya bosku. Apanya? Kau nabung tadi sini ngambilnya mungkin itu. Oh iya. Iya. Saat ini masih macet. Dan kini mobil-mobil kecil sudah bisa kembali, sudah bisa lewat dari samping, dari sebelah kanan kendaraan yang dari atas tanjakan Bukit Kodok. Dan yang dari sini tadi kol diesel sangkut karena kemiringan dan belum bisa bangkit. Kita lihat sebelah sana. Yang mencoba akan arah menanjak karena yang dari atas sudah habis. Oh, lewat masuk minibus. Agak kanan pak, kanan. Saat ini semua kernet dan supir turun ke bawah tanjakan ya bosku, untuk melihat truk ini yang terguling. Supir tadi sempat pingsan dan sudah dilarikan ke rumah sakit tadi.
anu, wis diganjel anu sampai kenet. Iya mati mesin. Iki lho kok kiri. Hah? Oh, kiri. Enggak. Kan yang jero ae. Ini kan kan enggak malah sikit aja. Lagi tuh, kiri. Kosong orang iso ini. Ini lagi melihat detik-detiknya tadi truk yang ini akan ditarik. Hei, didam. Dipilih mau dicantolkan, mau diikat, langsung nanti ditarik. Masih dicari di mana selahnya. Seling, masih mengikat seling. Ini ya bosku, tanjakan Bukit Kodok ini terletak di jalan lintas Sumatera Utara, lintas timur di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel, Provinsi Sumatera Utara, perbatasan dengan Riau. Jaga jarak. Tahan, jangan apa dulu, bos. Thank you.
sanksi, disangsikan selingnya, dibuka lagi. Masih terlalu berat karena tuh ini masih ada muatannya, padahal selingnya sudah seling besar ini. Saat ini selingnya tadi diganti seling yang besar, yang tadi agak kecil diganti yang lebih besar lagi karena tadi disangsikan putus. Ini akan dicoba lagi, akan ditarik. Ini truk busu Tritona maju lagi. Berapi. Bahaya, berapi. Melepaskan baterai tadi yang sempat berasap. Sudah selesai dibuka baterainya dan ini akan ditarik. Tarik ke pinggir. Dan terjadi insiden hari ini di Bukit Kolok, truk tangki CPO megap tadi di tanjakan, lagi sudah diganjal, namun mesinnya tadi sempat mati dan mundur dan terbalik-balik.
sudah bisa kendaraan lewat polisi. Ini tadi yang lari akan mencoba lewat. Oh, belum bisa. Ini keadaannya dari belakang, dari kanan kiri jalan. Tadi sudah dicoba terus polisel lewat, bisa lewat dari sebelah sini, sebelah kanan. Kendaraan sudah bisa lewat. Angsur kendaraan sudah bisa mulai lewat yang dari atas tanjakan.